Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada inforakyat.net bertajuk Najib Wajar diberi peranan dalam kerajaan. Veteran UMNO menyarankan agar bekas Perdana Menteri Najib Razak turut diberi peranan dalam kerajaan seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilantik menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN. Setiausaha Agung Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata atas semangat keluarga Malaysia yang dibawakan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan pengalaman yang ada, Najib Wajar diberi peranan. Katanya sewajarnya, Najib juga turut diberikan peranan dalam kerajaan untuk menyumbang kepada proses pemulihan negara akibat COVID-19. Keupayaan Najib terbukti khususnya dari segi dasar dan ekonomi sepanjang 9 tahun mengemudi negara, pelbagai program bantuan kepada rakyat diperkenalkan. Tambahnya lagi, Malaysia mengambil semangat keluarga Malaysia, Najib maupun Tun Dr. Mahathir Mohamad wajar diberikan peranan, katanya kepada Malaysia Kini. Pada 4 September yang lalu, kerajaan mengumumkan pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi MPN sebagai menghargai peranannya sebelum ini. Mengumumkan perkara itu, Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali berkata ia dibuat atas dasar keyakinan terhadap kemampuan bekas Perdana Menteri itu untuk menerajui strategi pemulihan akibat kesan wabak COVID-19. Muhyiddin pun pula berkata MPN akan membantu kerajaan melalui fasa pemulihan seperti yang telah digariskan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.